Swastiastu. Saya Dewo Kedut Sudarsana. Saya mendapatkan jabatan fungsional guru besar per 1 Juli 2021. Pendidikan saya lahir di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, tanggal 5 Februari 1963. Pendidikan saya SD di desa, SMP juga di desa di Banjar, kemudian SMP di Sririt. Pendidikan S1 saya sarjana teknik sipil di Universitas Udayana, selesai tahun 1988. Kemudian pendidikan S2 di Institut Teknologi 10 November Surabaya, di Magister Teknik Sipil mengambil bidang manajemen konstruksi. Kemudian pendidikan S3 saya di Universitas Brawijaya di Fakultas Teknik di program Doktor Teknik Sipil. Menurut SK dari Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi, saya dikukuhkan guru besar bidang ilmu teknik sipil. Rencana orasi saya adalah manajemen mitigasi dampak zona kerja pada pelaksanaan proyek peningkatan jalan. Adapun yang akan dibahas adalah masalah mitigasi tentang kerugian pengguna jalan selama pelaksanaan proyek, kemudian memitigasi, mereduksi keselamatan di jalan selama pelaksanaan proyek, kemudian meminimalkan penggunaan sumber daya alam seperti penggunaan BBM selama pelaksanaan proyek. Dengan model-model yang saya kembangkan itu, saya berharap para pelaksana stakeholder yang terkait pelaksanaan jalan di Bali terutama dapat meminimalkan dampak negatif selama pelaksanaan proyek konstruksi jalan. Bagi pemerintah, mungkin dari stakeholder terkait, mungkin ke Departemen Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, dapat meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan fisik proyek jalan, serta dapat memitigasi semua dampak akibat pelaksanaan jalan, terutama bagi masyarakat, pengguna jalan maupun lingkungan di sekitarnya. Saya sebagai guru besar nanti tetap berkomitmen untuk memajukan Universitas Udayana sesuai dengan visi misi Udayana, yaitu unggul, mandiri, berbudaya. Dalam bidang pendidikan, tentu saja kami akan melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan bersifat global. Dalam bidang penelitian, saya akan melaksanakan penelitian yang berdampak global, terutama publikasi karya ilmiah yang berdampak, berimpak tinggi, dan bereputasi. Kemudian dalam bidang kerjasama, sudah kita lakukan, akan tingkatkan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk pengabdian masyarakat, tentu saja saya akan melaksanakan pengabdian yang berguna bagi masyarakat, terutama terkait manajemen proyek, misalnya yang sekarang ini adalah bagaimana di desa-desa itu adalah pembangunan infrastruktur pedesaan. Terkait juga kerjasama atau pelatihan-pelatihan baik instansi pemerintah maupun instansi swasta. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sumbangkan pikiran ini berguna bagi masyarakat, bagi universitas. Saya tutup dengan pelamisan. Om Santi Santi.